Kita kembali bertemu lagi. Kali ini kita membahas untuk Android Laboratory. Kita masih membahas mengenai Leico Lepro 3 X650. Tapi kali ini untuk versi upgrade atau versi firmware 30S. Ini saya temukan di website. Entah bisa atau tidak, kita akan coba aja untuk menginstalnya. Seperti apa videonya, kita lihat saja. Check this out. Yap, sini kita akan mengubah untuk nama dari filenya. Tapi sebelum itu, silahkan di subscribe dan kunjungi Facebook atau Instagram saya dengan nama yang sama. Kita akan masuk ke dokumen ini, filenya ini beda dengan sebelumnya yang 25S, 26S dan 28S yang sudah saya share. Di sini versi MIUI-nya versi 6.0, yang sebelumnya 5.9. Ini adalah firmware 30S. Kita akan ubah namanya jadi update. Kita nanti akan masuk ke handphone atau smartphone kita dan kita update secara lokal di pengaturan dan pilih pembaruan firmware atau pembaruan telepon nih biasanya. Ya, kita akan masuk untuk ke smartphone. Yap. Ya, sekarang kita mulai saja untuk mengupgrade firmware seri 6.30S. Kita tadi sudah memasukkannya dalam HP. Kita akan masuk ke file manager. Kita juga sudah mengubah namanya menjadi update. Kita ubah, kita mengupdate dengan cara memasuki pengaturan sistem update. Ini masih 5.9. Kita pilih pojok kanan atas, lokal update. Continue. Ya, di sini menyebutkan packet found your phone. To restart. Are you sure to continue? Kita pilih continue. Mulai proses. Ketika proses update jangan pernah di shutdown karena akan merusak filenya yang di dalam. Kita tunggu untuk beberapa menit. Thank you.
lumayan lama. Tapi sepertinya ini berhasil sampai 70% nih. Biasanya kalau sudah sampai hampir 70% berhasil, tapi kalau masih 50% belum tentu. Kita coba. Kurang 10 menit, 10% lagi, 5%, ya, sepertinya berhasil. Dia akan restart. Ini sudah menginstall. Menginstall untuk update nya. Yap, itu tadi video dari kami mengenai firmware 30S untuk Leico Lepro 3 X650. Itu adalah alurnya cara untuk menginstal atau mengupgrade firmware 30S. Jika mau mendownload, silahkan lihat di kolom deskripsi, di situ ada download linknya. Silahkan untuk mengambilnya. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya mengenai Android Laboratory. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di semua sosial media. Dan sampai jumpa. Ciao.